Bayern Munchen tidak akan mendatangkan Cristiano Ronaldo, sekalipun nanti jika Robert Lewandowski benar-benar akan pergi. Bagi mereka yang berpikir bahwa ini adalah taktik negosiasi, adalah salah besar. Florian Plettenberg memang telah mengkonfirmasi bahwa pembicaraan antara Jorge Mendes dan Bayer telah dilakukan. Akan tetapi CR7 tidak akan pindah ke Munchen, kepergian Lewandowski yang akan ke Barcelona tidak ada hubungannya dengan ini. Cristiano Ronaldo belum pernah berada di posisi ini sebelumnya, pemenang Ballon d'Or 5 kali itu sangat ingin meninggalkan Manchester United musim panas ini, tetapi semua klub tujuan pilihannya tidak ada yang berminat. Agen CR7, Jorge Mendes, telah menawarkan kepada klub-klub besar seperti Bayern Munchen dan Chelsea, tetapi mereka semua tidak berminat sama sekali. Menurut berita yang beredar, bintang Portugal itu ingin pergi ke klub yang berpartisipasi di Liga Champions. Berkat kerja agennya, Bayern telah disebutkan sebagai tujuan pilihannya selama beberapa minggu terakhir. Jorge Mendes adalah orang yang mendorong keras kliennya untuk pindah ke Jerman. Namun, minat tersebut tampaknya tidak saling menguntungkan. Dengan tertariknya Robert Lewandowski untuk pindah ke FC Barcelona musim panas ini, muncul spekulasi bahwa Die Roten dapat mengambil CR7 dan memberinya peran utama dalam tim. Namun, spekulasi itu hanya terbatas pada kalangan media. Belum ada bukti nyata bahwa Bayer akan membuka pintu untuk kepindahan pemain berusia 37 tahun itu. Namun, hal itu tidak menghentikan mimpi para penggemar. CEO Bayer Munchen, Oliver Kahn, juga dengan tegas menutup pintu untuk Ronaldo yang berpotensi pindah ke Bayer. Hal ini sejalan dengan pernyataan sebelumnya oleh Direktur Olahraga Klub, Hasan Salihamidzic, yang mengatakan bahwa Ronaldo tidak akan menjadi bahan diskusi di Bayer Munchen. Sementara itu, ada kabar yang mengatakan bahwa CR7 bahkan akan menerima pemotongan gaji untuk bermain di Liga Champions di musim depan. Bayer Munchen tidak melihatnya sebagai pemain yang cocok untuk tim yang sedang dibangun oleh Julian Nagelsmann.